Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu peserta PPG tahap 3 dan bagi rekan-rekan piloting 2 yang lupa mengklik pendaftaran UKP PPG. Berikut kita akan sampaikan informasi pengumuman terbaru dari Kementerian Pendidikan berkaitan dengan pendaftaran UKP PPG gelombang 4 untuk PPG tahap 3. Namun tentu rekan-rekan piloting 2 yang belum sempat mengikuti UKP PPG-nya, silakan dapat mendaftar di sini menjadi retaker. Berikut informasi lengkapnya. Bapak Ibu, ini banyak sekali yang mengeluhkan Bapak Ibu yang lupa mengklik ya, khususnya pada piloting 2. Bertanya Pak, bagi yang lupa klik mendaftar ujian, gimana solusinya Pak? Jadi UKP PPG untuk gelombang ke 3 yaitu untuk piloting 2 itu sudah pun berakhir pendaftaran UKP PPG-nya yaitu di tanggal 8 Oktober kemarin, dan bahkan tanggal 11 dan hari ini tanggal berapa nih 13 sudah memasuki masa periode unggah dokumen. Namun banyak sekali yang ternyata rekan-rekan ini terlupa ya untuk mendaftar UKP PPG, sehingga bagaimana solusinya? Nah, tentu Bapak Ibu harus mengikuti UKP PPG berikutnya, yaitu untuk tahap 3 pada UKP PPG gelombang 4. Nah, berikut ini kita akan sampaikan surat resmi berkenaan dengan pelaksanaan UKP PPG ya, guru tertentu periode 4. Nah, ini ya gelombang 4 atau periode 4 yang diperuntukkan pada khususnya untuk PPG tahap 3. Dan bagi Bapak Ibu yang lupa mengikuti tahap bagi piloting 2, ini dapat mengikuti di sini. Kita baca informasinya. Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi peserta guru atau UKP PPG bagi guru tertentu periode 4. Nah, periode 4 ini adalah ditujukan kepada peserta guru tertentu tahap 3 ya, yang telah menyelesaikan seluruh siklus pembelajaran di PMM dan sudah memiliki NIM ya yang terdata di Pedidikti. Nah, ini akan dilaksanakan segera. Nah, sekali lagi bagi rekan-rekan nanti ini untuk retaker ya. Mahasiswa PPG tertentu yang belum lulus UKP PPG retaker sepanjang telah memenuhi persyaratan kelulusan pada seluruh mata kuliah dan masih berada pada rentang masa studi, ini dapat mengikuti pada PPG tahap periode keempat ini. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang retaker nih, sebagaimana kita sampaikan, ada biaya ya, pembiayaan UKP PPG dibebankan kepada peserta dan dibayarkan kepada LPTK masing-masing ya, dimana biaya ujian tertulisnya sebesar 200 ribuan saja, kami kemarin menyebutkan 300 ribu ya, untuk UK-nya adalah 265 ribu, namun di sini ada biaya pengolahan hasil sebesar 10 ribu saja. Bagi peserta yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti UKP PPG, khususnya untuk tahap 3 pada periode keempat ini, diharapkan dapat melakukan simulasi ujian terlebih dahulu pada laman UKP PPG BPP Kemdikbud. Ini Bapak Ibu bisa lakukan dari tombol di PMM ya. Kemudian kita lihat di sini beberapa keterangan yang nanti berkaitan dengan pembuatan video UKIN ya, untuk mereka yang tahap 3 dan penguploadan video UKIN serta jadwal untuk UKP PPG-nya. Nah, di bagian bawah adalah daftar LPTK. Nah, kita lihat di sini secara khusus jadwalnya sudah rilis dan linknya sudah ditetapkan, di mana pendaftaran UKP PPG guru tertentu untuk periode 4 atau untuk tahap 3 ya, jadi pastikan ini Bapak Ibu paham, adalah 16 Oktober ya sampai 4 November. Ini berubah dari sebelumnya 10 Oktober, jadi diperpanjang waktunya sampai dengan 4 Oktober. Nah, ini peserta piloting itu dilakukan melalui PMM, ini PMM ya. Sedangkan bagi Bapak Ibu retaker, ini Bapak Ibu login di laman UKP PPG, ini menggunakan nick dan menggunakan password 12345 bintang. Kemudian unggah UKIN-nya dan video RPP-nya ini tanggal 6 sampai 10. Ini untuk tahap 3 ya. Sedangkan yang sekarang sedang berjalan adalah tahap 2 atau maksud kami piloting 2. Nah, ini halaman UKIN, ini juga dari PMM nanti. Kemudian ini penugasan ini adalah SPT penguji ya. Nah, untuk UTBK-nya juga ini ada perubahan yang akan dilaksanakan di 16 sampai 21, masih cukup lama Bapak Ibu, jadi masih bisa
Bapak Ibu mengikuti dulu tryout ya. Nah, ini nanti secara daring domisili. Ini suratnya sudah rilis, walaupun masih lama, tapi suratnya sudah rilis. Kemudian periode penilaiannya adalah sampai 14 Desember, dan nanti pengumumannya di akhir bulan Desember. Jadi bagi Bapak Ibu yang retaker, pastikan nanti mengikuti di sini. Nah, ini Bapak Ibu, ketentuan ini sama untuk pembuatan video UKIN dan RPP. Ini sama ya Bapak Ibu, masih seperti biasa. Seperti yang sudah kita bahas-bahas di video sebelumnya, 2 jam pelajaran, gambar stabil untuk membuat video UKIN-nya. Kami sudah membuat banyak video di sini di channel, silakan Bapak Ibu cari. Berkenaan dengan cara merekam, kemudian cara mentautkan ke Google Drive, cara mengupload video UKIN-nya, khususnya yang sudah siap video-videonya nanti. Tapi masa Bapak Ibu untuk tahap 3 ini, jadwalnya memang masih cukup lama ya. Pendaftaran UKP PPG-nya saja baru tanggal 16 Oktober ya. Ini masih ada sekitar 3 hari lagi ya bagi Bapak Ibu. Retaker juga demikian. Nah, demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan PPG UKP PPG periode 4 untuk rekan-rekan tahap 3, di mana jadwalnya secara resmi juga ada di laman PPG Kemdikbud. Dan juga ditujukan kepada Bapak Ibu Piloting 2 yang ternyata tidak dapat mengikuti UKP PPG yang kemarin pendaftarannya sudah ditutup sampai 8 Oktober 2024. Demikian informasi ini, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.